Saya berumur 45, saya detect pertama darah tinggi, kedua kerja manis, yang ketiga teratur biasalah. Assalamualaikum, nama saya Dato' Zakaria bin Mahmud. Saya berasal dari Johor tapi dah duduk Kuala Lumpur lebih pada 20 tahun kot. Dan bekerja sendiri dalam perniagaan oil and gas. Dan umur saya sekarang ni dah 62. Sebenarnya, ialah saya berumur pada 45 itulah. Detect pertama darah tinggi, kedua kerja manis. Ini dua. Yang ketiga tu kalau stroke tu biasalah. Tapi dalam buat medical check up ada ubat. Doktor bagi ubat dan harus diambil lah. Dan selama lebih pada 15 tahun, 10 ke 15 tahun saya dah ambil ubat tu dalam kawalan. Itu je. Sebenarnya sakit ni saya tak tahu. Tapi bila buat medical check up, especially buat screen test, sugar apa semua kan. Jadi dekat situ doktor dapat kesan lah. Kesan gula dalam badan saya, kolesterol. Lepas tu ada buat stress test untuk orang tu dalam masa buat apa ni, dalam package tu lah. Jadi dekat situ dia akan dapat detect jantung, alhamdulillah. Cuma sugar level dengan kolesterol dan darah tinggi tu dalam tahap awal. Jadi doktor nasihatkan saya ambil ubat ni untuk bukan untuk menghilang, untuk menampung. Jadi dia tak hilangkan ubat penyakit. Ubat tu cuma menstabilizekan. Itu je. Sebenarnya kita dah berumur ni, kita dah jangkakan. Jadi kita tak adalah rasa panik apa, tak ada. Cuma kita lebih bersedia. Mana tadi pemakanan kita kan, pemakanan kita kadang-kadang kita ni memang belasah aje. Tapi bila kita tahu tu, kita kurangkan gula, kurangkan daging dan kita buat apa tu, exercise lah. Hiburan malam memang tak adalah kan. Tapi yang macam biasa je lah, kita berkata-kata tu, bermain golf, tetap. Memang dah risau sebab saya pernah masuk Bang Putri pada tahun berapa? 2011 ke? 2011. Jadi dalam masa masuk dalam Bang Putri tu, puncanya nak buat screen test. Biasalah buat screen test. Tapi bila dia buat ECG dengan apa tu, dia dapati perjalanan jantung saya ada sikit tinggi lah. Dan dalam masa tu saya dinasihatkan supaya menjalani perubatan untuk buat stenting. Stenting ni bukan dia bukan kira macam urat tersumbat lah. Sumbat. Ada dua. Jadi saya pun itu yang buatkan saya itu sedar bahawa saya ada masalah kesihatan untuk bukan jantung tapi bahagian tekanan darah. Yalah, masuk duduk dekat atas katil tu, doktor masukkan lugat apa semua. Lepas tu nak masukkan stentik tu, kita sedar tapi tak boleh buat apa. Dan dalam keadaan tu doktor pula tu tak tahu apa sebab dia jerit. Mungkin teknisyen buat salah kot. Masa tu saya, apa hal ni? Dalam aku ni kau main jerit-jerit ni. Aku kan boleh bangun pun. Tapi sebenarnya dia marah pada teknisyen yang membuat itu mesin, yang mengendalikan mesin tu. Tapi tak ada benda. Tapi memang kita, yalah, kita aturan tu pertama kali melakukan satu, bukan berbedaan ni, satu operation untuk something, cemas jugalah. Tapi alhamdulillah lah, benda tu dah lama. Okay. Benda ni hitam ni memang banyak. Sebab apa? Ialah kita manusia ni Allah Ta'ala bagi kita bila ada musibah, kita kena usaha, kita kena cari alternatif dan kita berdoa dan bertawakal. Usaha tu memang banyak. Daripada segi tradisional,
daripada segi kalau perubatan Islam tu pun ada juga buat, tapi cuma tak dapat lagi yang sebaik yang apa yang saya dapat sekarang. Sebab masa dulu yang saya cuba akar-akar kayu ke apa, dia ada side effect lain. Kan? Yang ni alhamdulillah, yang apa saya gunakan sekarang ni memang saya buatilah tahun 2017 saya cuba mula, dan saya pun tak tahu apa sebab kadang-kadang bila ada offer je saya beli, ada offer saya beli. Jadi saya rasa benda tu sedap lah. Dia orang cuma nasihatkan saya tiga perkara lah. Satu, makan kena jaga. Kedua, tidur. Lepas tu, jangan stres. Bel, saudara saya, dia ni kawan dan sahabat saya lah. Dan sahabat ni dia bila, bukan produk dia nak jual, dia nak kesihatan tu pada kawan-kawan. Jadi saya berterima kasih pada dia lah. Cuma masa tu saya ambil ni, saya pun tak adalah niat nak buat ubah. Belilah, ambil dulu kan, rasa dulu. Jadi bila dah pakai tu, alhamdulillah lah. Sebab saya cakap, saya suka sebab saya ni jenis orang yang suka makan. Dan bila doktor suruh kontrol tu, kontrol lah. Tapi cuma kata orang tu pantang nampak lah kan. Jadi bila ada produk ni, alhamdulillah lah. Saya boleh kata orang tu seimbang. Lebih kurang 2 tahun. Tapi yang tahun pertama tu makan ngam-ngam tu. Tapi sekarang ni saya dah mula tahun 2019 ni pagi petang. Jadi benda tu saya anggap sebagai suplemen sebenarnya. Sebab pertama-tama yang saya cakap tadi, satu tenaga, kita rasa tenaga kita. Kedua, kita fikiran kita lebih rasa sharp, terang. Dan yang ketiga, kita cergas lah. Dan saya gunakan tu sebab saya suka rasa dia sedap. Dia macam saya anggap macam jus, saya minum jus, tapi jus ni banyak gula. Kalau orange juice ke apple juice saya dulu, banyak gula. Jadi yang ni, dia minum lagi banyak, lagi bagus sebenarnya. Arah gula saya, arah gula. Kadang-kadang bila saya kadang-kadang terlalu lebih makan, kadang malam dinner lewat kan. Tapi saya surprise, saya punya gula tak melebihi aras bahaya lah mana tadi. Jadi boleh terkawal. Jadi saya fikirkan, selalunya kalau dulu, jangan kata tu, lepas makan, lepas tu lepas maghrib makan je, memang tak usah cek darah lah. Buang masa. Tapi alhamdulillah. Tak tahu apa sebab dia, tapi saya tengok ramuan dalam SKV atau Petek tu, dia semua jus saja. Jadi saya pun tak tahu, saya pun tak ada ambil tahu sebenarnya apa dia punya kelebihan. Tapi kelebihan saya rasa itu memang sedap dan saya rasa tak ada masalah makan dia. Tak ada side effect. Antara 6, 7, 8, kadang-kadang lupa minum apa kan. Dia naik sampai 12 lah. Tapi saya tak risau. Sebelum ni saya susah nak turun bawah pada 10. Sebab kesihatan ni tak boleh kompromis. Dan pada saya, dia bukan ubat, dia suplemen. Bila suplemen ni, kita gunakan sebagai tambahan pada kesihatan kita. Jadi, semua orang yang belum pernah rasa atau belum pernah guna, saya pun kalau boleh, saya ni merekomenkan lah. Memang saya rekomenkan. Memang. Daripada diabetes, dapatkan info daripada Dr. Syed Ayub Syed Mustafa Al-Kudri. Join FB Group Hidup Bahagia Tanpa Diabetes sekarang juga. SKV, care for you. Hidup bahagia tanpa diabetes. Like dan share video ini.